بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني رحمكم الله لا هاري kita berada di penghujung bulan Syaban dan insya Allah kita akan segera masuki bulan suci Ramadan. Saya Novel bin Muhammad Al mengucapkan selamat beribadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di bulan Ramadan ini kita nanti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar, ya malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Insyaallah Majlis Ar-Raudah selama bulan suci Ramadan akan menyelenggarakan uh, kajian online. Ya karena masih dalam suasana Corona Covid-19, kami akan menyelenggarakan kajian online pagi, sore, malam ya. Pagi, sore, malam. Anda cukup di rumah Anda masing-masing. Insyaallah saya akan mendatangi Anda lewat YouTube ini. ...lewat layar monitor Anda masing-masing... ...entah dari handphone, entah dari televisi, entah dari tablet... ...insyaallah kita akan belajar bersama... ...sama pagi, sore, malam. Ya, pagi di waktu Tuhan, 8.30... ...kemudian sore, menjelang berbuka puasa, 16.30... ...dan insyaallah malam, selepas sholat traweh ...21.00 WIB. Kajiannya apa? Insyaallah kita akan malam hari kita akan mengkaji akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi. Tentunya kita mengkaji tafsir ya dari ayat-ayat Allah Ta'ala, kita akan belajar akhlaknya para anbiya wal mursalin. Kemudian sore menjelang berbuka puasa, kita akan belajar hikmah dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Jadi kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, kita akan sampaikan satu demi satu, mudah-mudahan kita bisa metik hikmahnya. Kemudian yang ketiga, pagi hari kita akan belajar uh, tentang tanya jawab. Ya, tentang tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat pesan WhatsApp. Karena itu kalau Anda punya pertanyaan, silahkan sampaikan uh, sekarang juga lewat pesan WhatsApp di nomor saya. Nomor saya pribadi di enam. 8081228060916, insya Allah pertanyaan yang masuk akan saya pilih dan saya akan jawab uh, lewat kajian di waktu duha 8:30 pagi selama bulan suci Ramadan. Di luar jam-jam itu, kalau Allah Taala beri kemudahan, insya Allah saya juga akan berikan kajian-kajian. Mudah-mudahan berkah waktunya karena Ramadan kali ini. Uh, tetap sama dengan Ramadan sebelumnya, wajib puasa. Ya, enggak ada yang beda. Ramadan kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya, tetap wajib puasa. Nah, mungkin kegiatan tarawihnya agak sedikit berbeda karena uh, di masjid-masjid yang wilayahnya itu, mang zona merah yang uh, dianjurkan untuk sementara ibadah di rumah saja. Maka, saya mau kasih solusi. Ya, kasih solusi ada satu uh, fatwa. Ulama terdahulu, kalau kita punya sajadah, kemudian sajadah itu niat diwakafkan untuk masjid. Sajadahnya niat diwakafkan untuk masjid, artinya betul-betul setelah diwakafkan untuk masjid, sajadah itu milik masjid, bukan milik pribadi, harus dijaga. Niatkan sajadahnya wakaf untuk masjid, kemudian sajadahnya dilekatkan dengan lantai. Kalau dahulu, dengan dipaku, ya dipaku di tanah dulu, ya. Kalau sekarang kan lantainya keramik, ya eh, lantainya keramik. Maka kita bisa lekatkan sajadah itu atau karpet tersebut dengan eh, lem yang kuat, yang tidak bisa dilepas ya, dengan lem yang yang kuat sehingga dia menjadi satu bagian dengan dengan bumi. Maka siapa yang sholat di sajadah tersebut sebetulnya hukumnya sama dengan sholat di dalam masjid nah, agar fadilahnya ibadah di masjid itu tidak tidak kehilangan kita fadilah ibadah di masjid uh, selama bulan suci Ramadan, maka jadikan rumah-rumah kita masjid, minimal satu sajadah kita niatkan wakaf untuk masjid, rekatkan dengan lantai yang kita niatkan untuk musola tersebut, ya sajadahnya ya yang wakaf untuk masjid, rekatkan dengan lantai uh, rumah Anda, maka insya Allah sholat di atas sajadah itu nilainya adalah sholat di dalam masjid. Kemudian Uh, sholat rawehnya uh, berjamaah, tapi jangan lupa yang lebih penting adalah sholat fardunya, lima waktu berjamaah. Sholat lima waktu berjamaah selama bulan suci Ramadan bersama keluarga, ya bersama mungkin pembantu yang ada di rumah, saudara-saudara kita, sholatlah berjamaah. Nah kalau kita udah punya karpet atau sejadah yang tadi diwakafkan untuk masjid, kemudian dilekatkan dengan dengan bumi, maka insya Allah fadilahnya sama dengan sholat di dalam masjid. Ini adalah salah satu solusi yang sudah disiapkan oleh para ulama terdahulu. Karena dulu banyak ulama yang melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan, beliau-beliau itu kemana-mana bawa sejadah yang niat wakaf untuk masjid. Jadi ketika ketemu di Padang Sahara, nggak ada masjid, ya gelar sejadahnya, dipakukan ke tanah, kemudian sholat di situ, sehingga para ulama tidak kehilangan pahala, sholat di masjid. Inilah kehebatan ulama-ulama terdahulu. Fatwa ini bisa kita pakai di zaman sekarang saat e, banyak masjid yang sementara ya kegiatannya hanya mungkin takmirnya saja atau mungkin bahkan ditutup 100% kondisi setiap daerah berbeda-beda. Maka kita yang di rumah saja jadikan rumah kita masjid ya jadikan rumah kita masjid tapi ingat loh ya itu karpet atau sejadah yang sudah diwakafkan untuk masjid itu milik masjid tidak boleh apa namanya kita jual itu wakaf, Tidak boleh dibuang. Nanti suatu saat kalau memang mau di, di, diserahkan kepada yang lain, serahkan ke masjid ya. Bawa saja ke masjid, serahkan ke masjid karena itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak uh, Anda semua sama bulan suci Ramadan kita betul-betul meningkatkan ibadah dan kita belajar ya. Kita bela belajar belajar kajiannya lebih banyak saya di Majelis Ar-Raudah uh, tentunya online ya karena Majelis ar selama bulan suci Ramadan libur karena ada Covid-19 libur uh, secara fisik di Majelis ar tetapi tetap ada kajian di Majelis ar dunia maya. Namanya kajiannya saya kasih nama uh, santri virtual ar ya. Santri Vil virtual Raudah Santri Virodo Rohdoh ini, uh, untuk kajian selama bulan suci Ramadan dan selama masih ada COVID-19 yang gerak kita memang terbatas, maka kita tetap harus belajar. Sarananya lewat dunia maya yang kita jadikan dunia nyata. Demikian, semoga manfaat Saya mewakili teman-teman di Majelis Rohdoh uh, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.